Cut. Jaga, nggak boleh yang berminyak dulu, nggak boleh yang digoreng, makan yang direbus atau yang disop ya, Nek. Kenapa nggak boleh? Karena kolesterol Nenek tinggi. Apaan itu? Begini, Nek, misalkan ada pipa, pipa ini kita kasih air, airnya mengalir. Kalau di antara pipa ini ada kotoran, seperti batu, oli, airnya bisa jadi tersumbat kan, Nek? Ini hanya ibarat penggambaran saja, Nek. Pipa ini seperti saluran-saluran yang ada di dalam tubuh Nenek. Kalau Nenek makan makanan yang berminyak, yang berlemak, maka saluran-saluran yang ada di dalam tubuh Nenek bisa jadi mampet, tersumbat. Paham, Nek? Kalau soal pipa tersumbat, Nenek juga paham. Maklum orang kampung. Jadi tubuh kita ini punya pipa ya? Tapi dari daging kan pipanya? Iya dong, Nek. Pokoknya jangan lupa minum obatnya, jangan makan makanan yang berminyak dan berlemak dulu. Oh iya, ini saya sudah tuliskan apa saja makanan yang berminyak dan berlemak. Cepat sembuh ya, Nek. Terima kasih, ini buat dokter. Oh iya, terima kasih banyak ya, Nek. Nenek, terima kasih banyak sama dokter. Permisi. Mari, Nek. Thank you.
jadi dokter. Kata dokter itu, ibu meninggal bukan karena dia, tapi karena bapak telat bawa ibu ke dokter. Yang benar yang mana ya? Aja toh, kenapa? Kamu bosan makan kayak gitu terus? Enggak pak, uangnya tinggal makan doang terus kenyang. Nah, itu baru anak bapak. Makan tuh nggak usah dirasa-rasa, sing penting kenyang. Pak. Sebenarnya Lasri mau nanya pak. Mau nyoba apa toh? Katanya dokter yang mau riset ibu dulu. Ibu meninggal bukan karena dokter, tapi Lasri. Siapa bilang merah? Ibu kamu tuh meninggal karena dokter. Disuntik mati oleh dokter. Masa pak, dokter kan nyembuhin bukan ngebunuh pak. Kamu tahu apa dok? Bapak yang tahu semua. Dokter itu gak benar. Tapi Lasri mau jadi dokter pak. Apa? Pak, bapak. Ada yang mau suntik juga kok. Oh ya? Bagus dong kalau begitu. Suara apa ya? Kamu yang barusan jatuh? Kenapa kamu tuh? Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa gimana toh? Hah? Muka-muka kayak gini. Hah? Lemes aku. Makan pisang itu. Tidak, Pak. Asli tidak lapar. Lantas kenapa toh? Tidak apa-apa, Pak. Ya wis. Kalau tidak apa-apa, itu singkong segera dibuat keripik agar kita bisa cepat jual. Subuh jualan singkong. Belum siang aja udah bikin keripik. Aku bosan ya, Pak. Walah. Kamu mau hidup kayak gimana, Dok? Hah? Mau hidup kayak orang kota makan tidur,
Hah? Apa muka orang kota begitu? Emang orang kota makan tidur terus ya, Pak? Iya. Mana ada orang kota nyangkul? Hah? Bapak kenapa, Pak? Bapak udah diminum belum jamunya, Pak? Pak, kita ke puskesmas aja yuk, Pak. Apa? Puskesmas? Dokter? Tahu apa mereka? Ibumu mati karena disuntik oleh dokter. Ada bayi di dalam perut ibu. Kalau bapak dan ibu melakukan suami istri, ya nggak apa-apa. Tapi dok, kalau misalnya nanti anaknya kembar bagaimana? Saya bingung dok, buat beli bajunya, beli susunya. Pak, bayi kembar itu sejak awal, sekarang kan sudah ada bayi di dalam perut ibu. Jadi kalau memang bayi itu kembar, sudah dari pertama kali janin itu dalam rahim ibu. KB nggak apa-apa nih dok, boleh? Boleh. Alhamdulillah. Ah, ini bayarannya dok. Oh iya, terima kasih Pak. Sekarang saya mau periksa kandungan ibu ya. Mari Bu. Diambilkan apa lagi, dok? Dok? Dokter Elis? Iya. Ada apa, Teh Elis? Mau diambilkan apa lagi? Sudah, Teh. Cukup. Dokter Lilis, kenapa ngelamun? Gak betah ya tinggal di kampung? Bukan begitu, Teh. Tadi ada anak remaja perempuan yang... Yang apa? Gak, Teh. Gak apa-apa. Ya udah, atur dimakan ya makanannya. Iya, makasih ya, Teh. Jadi Lastri bisa buat bapak dan orang-orang sembuh. Bisa pakai baju bagus kayak dokter Lilis. Bisa menolong orang. Ibu udah pergi, Pak. Kalau bapak pergi juga, Lastri sama siapa, Pak? Kenapa dia? Pada pembahasan akan datang, saya yakin kita bisa perjuangkan untuk bisa dibangun
dengan sarana yang lebih baik. Jadi mari kita sama-sama bekerja, dan saya titip pelayanan di pusat ini walaupun dengan sarana yang seadanya, tapi bisa lebih baik. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dibangun sarana yang bagus dan pelayanan meningkat. Ya, terima kasih, tetap semangat ya Bu Dokter. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Akhirnya, pasien hamil sudah memahami kalau KB tidak bisa dilakukan dalam kondisi hamil. Lucunya, sang suami sempat berpikir, jika ia menyentuh istrinya yang sedang hamil, bisa jadi anaknya kembar. Alhamdulillah, kini mereka sudah mengerti. Tugasku selanjutnya, menjaga imunisasi, memberikan pemahaman gizi, dan... Ada seorang anak perempuan yang misterius. Sepertinya, dia mengintaiku dari luar jendela di puskesmas. Herannya, setiap aku sapa, ia pergi. Ada apa dengan anak itu? Kamu ngikutin saya karena kamu mau jadi dokter. Iya dokter. Alah, harus pintar kalau menjadi dokter mah. Biaya sekolahnya teh juga mahal pisan. Teh Eis, semua orang boleh jadi apa saja. Bercita.
cita-cita tinggi setinggi langit. Harapan yang muluk-muluk juga boleh kok, asalkan kita mau berusaha untuk mewujudkannya. Ya, tapi kan sekolah itu mahal, Dok. Lastri kelas berapa? Tahun lalu lulusan SMP, tapi sekarang nggak sekolah lagi. Hebat dong lulus SMP. Maka selanjutnya, Lastri lanjutkan sekolah SMU. Kan gratis, nggak bayar. Terus, kalau mau kuliah, Lastri ambil jalur beasiswa. Kalau Lastri mau, Lastri harus punya nilai yang bagus. Maksud beasiswa teh sekolah gratis? Leleh, itu kan susah, Dok. Mesti pinter, punya banyak. Lastri teh mana bisa beli buku banyak? Teh Elis, kalau kita punya tekad dan semangat tiada henti, pasti ada jalan untuk mewujudkan cita-cita itu. Kalau kamu serius ingin jadi dokter, sebelum mulai ajaran SMA dimulai, kamu bisa belajar dengan saya. Beneran, dokter? Ya beneran, atuh. Masa dokter Lilis bohong? Terima kasih, dokter. Akhir-akhir inilah sesering pulang. Ini obat batuk untuk bapak kamu. Kalau bisa, bawa dia ke puskesmas, biar bisa saya periksa lebih teliti. Tapi... terima kasih, dokter. Saya pamit pulang nih, dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana caranya aku kasih obat ini ke bapak ya? Bapak pasti udah nebak obat ini dari dokter. Bisa ngamuk abis-abisan. Yowes lah. Acahe lagi. Obat aja, aku is mumet. Apalagi aku ngomong ke sekolah lagi supaya jadi dokter di puskesmas. Sehabis bekerja di puskesmas, Dokter Lilis mengajari aku tentang gizi. Ternyata banyak yang aku nggak tahu soal gizi, juga soal makan daging. Kira orang sehat itu kayak orang kaya yang banyak makan daging. Ternyata kalau kebanyakan makan daging juga enggak sehat. Kita juga butuh serat dari sayuran. Setelah belajar, aku dikasih soal-soal. Kayak belajar di sekolah beneran yo. Aduh, aku bingung jawab apa ya. Banyak yang salah jawabanku, tapi enggak apa-apa kata dokter. Kalau kita semangat, pasti kita berhasil. Aku juga dikasih buku IPA untuk kelas 1 SMU. Biar nanti kalau aku lanjut sekolah ke SMU, aku udah pintar. Wah, seneng banget aku iki. Pak, Bapak. Dapat dari mana obat kamu ini? Coba! Kamu mau bunuh bapak, Ya enggak lah, Pak. Aku sayang sama bapak. Aku pengen bapak sembuh, Pak. Diminumnya apa obatnya? Bapak tak suka obat ini. Dari dulu kamu tahu bapak tak suka dokter, Ibumu mati gara-gara dokter, Buku apa ini? Kamu mau sekolah lagi, Kamu mau tinggalin bapak sendiri, cari nafkah sendiri, Enggak! Pak, saya pengen sekolah lagi, Pak. Pak.
Sakit udah semua sakit. Mana dokter Lilis itu? Ada apa, Pak? Sampean jangan pernah menghasut Lastri anak saya. Istri saya mati gara-gara disuntik oleh dokter. Malah sampean menghasut anak saya untuk jadi dokter. Jangan pernah ya. Apa? Mana ada dokter yang mau menyuntik mati pasien, Pak? Allah, sampean tahu apa? Saya yang lebih tahu, lebih tua dari sampean. Ada apa ini? Pak Joko ini datang langsung marah-marah nggak jelas, Pak Ustaz. Ngelantur kali dia. Ngelantur? Udah, semua jadi pecah. Dokter Lilis ini menghasut anak saya untuk jadi dokter. Lah saya nggak terima dong, Pak Ustaz. Ini, Tor, sekian tahun yang lalu, istri saya sakit. Dokter datang, dokter suntik istri saya. Istri saya mati. Betul, dulu istri Pak Joko itu disuntik meninggal. Tuh, kan? Lebih baik dokter ini kita usir saja dari kampung kita. Oke, sekarang. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Memangnya dokter Lilis ini sudah terbukti membunuh? Selama ini dokter Lilis selalu membantu pasiennya. Dan alhamdulillah, saya juga pernah disuntik. Sampai sekarang masih hidup. Tapi enggak bisa, enggak boleh dong. Enggak boleh dokter Lilis ini menghasut anak saya untuk jadi dokter. Saya berhak untuk mengatur hidup anak saya. Iya kan? Betul. Sudah, betul. Kalian yang tidak punya kepentingan, bubar. Pulang ke rumah masing-masing. Ustadz Soleh tidak bisa meredam amarah Pak Joko. Bila masa lalu kematian istrinya sungguh membekas. Berkali-kali ia ceritakan seorang dokter menyuntik mati istrinya. Ia tidak mau mendengar apalagi percaya bahwa kematian istrinya karena terlambat ditangani dokter. Ini adalah salah satu dari penyakit sosial yang harus disembuhkan. Bersamaan dengan itu, Lastri kabur dari rumah tanpa arah dan tujuan. Sadari Lastri telah kabur, Joko dan warga sibuk mencari Lastri. Kecuali aku dan Eis. Kami dilarang Joko untuk ikut campur urusan Lastri, anaknya. Lastri! Mata! Saya udah nyari sampai jalan raya, tempat Lastri nggak ada. Gimana ini? Tenang, Pak Joko. Terus berusaha dan berdoa. Lastri, Lastri, kamu di mana, Dok? Pak Ustadz, saya menemukan si Lastri di tengah jalan, kayaknya dia dijebak lari. Lastri! Tengah jalan, ya? Di sana? Iya. Lastri, bangun, Lastri. Lastri, kamu kenapa, Dok? Lastri! Ayo, cepat. Kita bawa ke dokter Lilis. Enggak, aku udah mau anakku mati nanti. Enggak. Astagfirullahaladzim. Lastri, kalau anakmu udah mau dibawa ke dokter Lilis, kamu mau kejadian istrimu terulang ke Bali? Udah, bawa. Lastri!